Karena kali ini hampir total. Jadi mulai dari plafon, keramik, bagian ruangan masih beberapa dimanfaatkan, area depan dan belakang yang pastinya banyak. Sampahnya aja punya segini guys. Untuk kerjaan pembersihan aja besar. Pembersihan semua. Ini begini. Ini kusen-kusennya yang masih bisa dimanfaatkan tentunya. Ya, seperti ini. Baru belanja besi dan material. Plafon semua ganti. Hey, ini pekerjaan masih awal, jadi masih beberapa doang yang dikerjakan tentunya. Nah, ini penutupan sudah selesai. Ya, penutup. Punya keramik semuanya ganti. Tangga juga. Ini kayunya kokoh sekali tangganya. Ini mis, nah, oh nggak goyang sama sekali. Ya, sudah kena hujan, kena macam-macam. Tinggal dicat ulang bisa. Itu bagus. Atap semua, plafon, ya. Jaringan. Nah, pekerjaan renovasi seperti ini yang susah adalah tentunya mengambil bagian-bagian tulang-tulang dari seperti ini. Untung ya, ini besinya memang cukup besi besar. Jadi kuat. Semua bata merah. Bata merah ini enak. Jadi paling bagus menurut kami itu bata merah. Ya, tidak mudah rembes ya tentunya. Seperti itu guys. Nah, ini yang bagian paling susah. Gentengnya di sini rata-rata masih tetap hijau. Jadi ini genteng khas Cluster Bukit Golf Hijau. Dan ini sulit ini mendapatkan genteng yang semula seperti ini. Ini nanti semua ya direvisi ulang, bongkar ulang. Di bagian-bagian instalasi ini kita yang harus masih jaga tentunya. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Peran kopi di Jarum Indonesia, pokoknya konsultasikan renovasi bangun das desain arsitek RAB bersama kami Jarum Indonesia. Kali ini tim kami yang penanggung jawab XL Home seperti itu. Nah, tenang saja, jadi kita sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya mas. Oke, okay. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.